Halo teman-teman, kali ini aku akan membuat goreng pisang yang kriuk. Mari tonton videonya. Bahan-bahannya yaitu 1 sisir pisang raja, 1/4 terigu, tepung panir secukupnya, tusukan atau biting secukupnya juga. Selanjutnya pisang dikupas semua ya teman-teman sampai selesai. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe dan suka dengan video ini, tolong di subscribe ya dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Setelah pisangnya dikupas semua, lalu pisangnya tusuk satu persatu sampai semuanya selesai. Selanjutnya tuang terigu ke dalam wadah, masukkan 1 sendok makan gula pasir, vanila sedikit, garam sedikit, lalu seduh dengan air secukupnya. Aduk adonan sampai benar-benar merata. Jika airnya masih kurang, tambah lagi ya. Nah, setelah kekentalannya pas, maka adonan siap digunakan. Selanjutnya, lumuri pisang dengan adonan tepung tadi, lalu balut dengan tepung panir. Lakukan seperti ini sampai selesai ya teman-teman. Jika udah selesai seperti ini, pisang siap untuk digoreng. Selanjutnya dengan api yang sedang, goreng pisang dengan minyak secukupnya. Setelah 1 menit, balik-balikin pisang biar pisang matangnya merata ya teman-teman. Jika pisangnya sudah kering dan matang, lalu angkat dan tiriskan. Goreng terus pisangnya sampai selesai ya. Jika semuanya udah selesai digoreng, lalu tata di atas piring. Lalu kasih topping sesuai selera kita ya. Mau pakai susu kental manis, mau pakai keju, ataupun mau pakai serai. Selamat mencoba ya.